Kalau pulang ke rumah udahlah matikan HP, nggak usah diaktifkan HP. Nah, sering yang paling saya banyak ya kasih tahu dia, atau yang saya peringatkan, kamu harus banyak minum, karena kan dia paling susah itu minum. Minum, makan juga kadang-kadang susah. Nah, ya, kecuali kalau dia makan pedas, nah itu baru oke dia gitu. Kayaknya saya sering ya, pokoknya kamu harus banyak minum air putih gitu. Ya, bicara ngomong soal penyakit, ini mungkin yang terparah atau seperti apa sih? Kalau disebut yang terparah sih enggak, karena dulu juga pernah kan, dulu pernah dirawat sampai hampir sebulan juga. Kalau yang paling terparah itu dulu, dulu sampai dia kurus. Kalau sekarang, ya paling utamanya dia kecapean aja sih, enggak ada lebih-lebih. Maksudnya enggak terlalu, dibilang terlalu parah juga enggak, itu aja sih. Kalau dulu memang sampai dia pingsan, sampai dia berapa hari nggak makan gitu. Kalau sekarang bukan positif gitu. Kalau menurut aku sih aku udah terserah, yang penting kan sesuai tempat di mana. Enggak, yang mana ini? Ini diperjelas yang mana? Ini di pasir pantai ya. Itu namanya nih ya, edukasi buat teman-teman. Bikini itu tupis atas sama bawah ya. Kalau itu namanya swimsuit, itu adalah baju renang gitu. Jadi aku bikini yang mana ya? Kakak biar pakainya apa? Pakainya swimsuit. Pakainya bathing suit gitu. Jadi bukan pakai bikini, itu beda banget. Bikini itu tupis. Kalau udah tahu gitu. Jadi kalau menurut aku gimana reaksinya? Yang penting tahu tempat dan udah biasa banget. Mungkin karena aku juga nggak pernah posting seperti itu gitu, terus sekarang lagi liburan posting jadi rame. Coba kalau misalnya tiap hari atau sebulan sekali aku posting seperti itu, kayaknya juga udah nggak akan rame gitu. Biasa aja, mungkin mereka baru melihat tuh gitu. Tapi nggak juga sih, karena kalau misalnya lagi olahraga aja itu kan hampir sama bajunya seperti itu. Cuma udah deh, ya salah ya. Saya juga punya kok foto istri saya di kolam renang pakai baju renang, nggak ada yang rame. Saya juga kalau di kolam renang nggak pakai baju atasan malah. Sama sama aja nggak sih pilih pacarnya yang mulai biar nggak kepoan. Enggak, yang pasti pilihnya yang lebih ganteng dari yang sebelumnya. Itu udah pasti. Pengen sama Rani, ya. Kalian latihan vokal yang bumbu. Iya. Biar kalau suaranya lagi banyak di rumah. Sekalian apa yang siapa nih Bunda kalau boleh tahu? Ini anak Bunda. Anakku nih Raffi. Oke. Kayaknya nurun dari Bunda juga ya, ada bakat-bakat musiknya ya, Bun. Oh, pinteran dia kalau untuk main musik, Bang. Oke. Bun, selain nyanyi mungkin kadang-kadang Bang mau enggak Bunda juga yang main gitu? Abang yang nyanyi. Iya, mau. Coba dong. Mau sih sebenarnya. Iya, tapi sekarang karena ada anaknya lebih canggih ya.